galak sebab kabeh wong nang alam donya mesti duweni dosa. Ngomong-ngomong nek bapak karo ibu dosane gede bapak apa ibu? Ibu. Mau kata Sri kok sering apa sih? Sri apa kok? Duhilan tuh Sri, anak ikan mau gak Sri? Dan gue anak kau dia ini Sri tumpah ini Fortuner dan gue masih tinggi Niki sebab gue dosa gue dosa ke ya jenisnya menungso panjang gue ini dosa api-api wong gue ini dosa iku gelem jaluk nah ini hadis ulu bani adam khotokun wa khairu khotokina tawabun api-api keluarga besar bani adam ya gue keluarga bani adam iki mesti duwe dosa api-api wong duwe dosa iku pasrah keluputan alias jaluk ngapun sip, napa sip? Sip cowocok, napa cowocok? Teman yang ngasih mungkin ya pak ya ada di mana sip apa sip cowok apa cowok terus kabeh anak gue pak air yang kendir kabeh ija sisi kas nek kalau ini juas gados kotos kotos lu di ya sisi kas juas gados kotos kotos oh wanita riolo mana gak tau juas gados rambut diatur jar bareng tuh wuhh, ini apa-apa kok menang baik tuh juwos gados mulut yambang ini pak serahung setahun kalian masyarakat si gados pejabat, gados pak lurah gitu, gados pak kadus RT Erwin, dia nombor kan bulurah dusani wong jilid, dusani rambung masalahnya kok panggil bojo nih sampai bu tapi harwa putri ini pengen itu cuma mengendalikan ini betul rinamunya rusak rinar ini ya kurang kuno sementara rodo rata kaya kuno kegandingan duwe dosa waktu bodo ini donjalo na masuk apa masuk? Masuk apa masuk? Masuk dosa ini wong ini kono loro kok jiji ya kuwi dosa sing karo Gusti Allah diarani hablu minallah sing hubungane karo Gusti Allah ibu bapak mesti duwe dosa ngene apa boten conto sampean kabeh panen lombok ditakoni poso-poso kae ajeng pinten Pak lombok iku lah regane entek ana kene iso jawab pun iki padahal payu 35 lho ketek syukur kae yo ora iki kita kok orang uangin di Niki Niki burang kok burang kita Siki lomboknya api-api uang sebenarnya kita Siki nek lanang Muhammad Muhammad iya si Muhammad Umar Sahid api orang nek si Siki kayak mesti manaan gak ya jadi saya udah keluar ini kalau tim pakis lah suriah elo nek ngaji karo ibu-ibu yang nanti ini pak tenang pak lo ingin nanti bojongan kulo ngampe bojong kulo ini udah pak wong ngilang-ngilang mobil tuh pak kok juga pengen salaman-salaman karpe apa sampai orangnya terungi menunggu pak lurah terus itu kok merangkul-merangkul bapak aku ini sudah tua-tua misalnya repot nah urusannya kalau Gusti Allah niku pak janji nih Kanjeng Rasul yukiman soma romandona iman wah disabar hufiro lagu mata kota mami dambil
sing sapa wonge umatku kok iki wis poso Ramadan ning niate krana Allah mbok dosane iki mau limang donya iki langit bumi di ngapura dening Gusti Allah. Allahumma amin. Kadang-kadang wong kira syukur dia rezeki ana ora? Nggih. Ana ora? Nggih. Aku iki foto-foto aja nang disangu. Nek ilang kapok itu. Jadi juari akhirnya apa juari akhirnya? Kamu pernah dikongi? Iya. Siapa di? Dungin lah. Kok iya ada kaget ya? Apa-apa doang? Eh, sama kok di dusok yang apa mantep kok gue. Pokoknya sih jelas, kok iseh ngelenggono salah ini justru walaupun dosa ini bumi langit malah diarani api-api uang Allahumma amin. Walaupun rapat yang didosa ini rumongso api dewi ada korang? Iya. Rumongso ngalim dewi ada korang? Iya. Rumongso ngai dewi ada korang? Iya. Woi, gak kudu apa? Iya. Rumongso tegak dewi ada korang? Iya. Rumongso kekir dewi ada korang? Iya. Diwonge. Niki. 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 Siapapun apa wae. Termasuk nek ana wong kok sirik jan wani karo Gusti Allah ora nyembah, begitu tobat, sudah tahu kira tahu sholat, sholat bisa kok dihormati. Lebu suwan. Allahumma amin. Wis tau diceritani mriki kok durung. Kulo nek ngundang iki sing kualitas. Lawan sampeyan kok durung. Nah, ngono kuwi karena diundang mriki ora suwan-suwan. Kalah ora sama kucing. Ning nek karo aku nyoh ngono Mas, sampe rasane. Dadi di sisi lain jalan ning karo nyoh. Rambung dah aku ngerti. Dalam itu rupa panganan anggak sandung-sandung lo tak berhubung eh jantan kalau ini gede itu Pak Kadus kok rupa toples sama kalau apa toyo ambo Pak Lurah tidak nolong kok terus tidak nolong dari dari lu ini kok Pak Lurah udah rupa toples jadi tekoknya rupa toples Pak Kadus nanti rupa toples yes. Lanjut apa lanjut? Hari jaluknya pulau. Sekarang ini dia, yuk pun sama kok Islam di poso. Enteng tuh, gitu betul. Yang pulau ini pak tanggal itulah ini cerita. Itulah Ramadan, diundang pengajian teng Bapas Kota Magelang. Direkturnya itu Pak Haji Rohmat. Kemarin mengundang saya, kepala-kepala direktur-direktur sekedu mengundang saya di rumah makan Iwat, gitu namanya. Nih, konten di daerah Kogo, gitu. Besok ini Jumat pagi, direktur-direktur bank se-Jawa Tengah akan mengundang Mamas Piar. Yuk ya, kalau jadi ekonomi, jadi laris pula kok. Pongkok anaknya diri antri kok. Sampai-sampai. Kok sama kita pusing kok gelem gitu. Ya guyon-guyon yang penting tau, muka-muka sama ke berkah guyon tambah ilom setahun. Bu, pulau pidato kok sama guyon yang ikhlas enom setahun. Ayo guyon. Berarti gak kaya Mbak Kiai mau, mulai pergi dalam, itu belum apa baru belum? Itu besok. Ini kok ngadepi pulau ngaji, ya kok? Kok guyon yang 10, rasi gomati tambah 10 tahun. Ngomong ini kok, ya kan? Ngomong-ngomong. Kok ya mudeng, Pak? Mungkin, Pak? Kalau sampai ngapain, kalau pengajarmu dari kolom ini, guru dungani, ojo kundur. Ya, Pak? Iya. Ini ibu-ibu, awas. Mau jadi, tak interupsikan sih, ya Pak Kadus, kon donggowo softex sih. Pempes! Apa maksudnya? Haha, serik! Mana tu pak? Haha, trip dia dah salah. Isok dia isin kamu anak jiska betok. Tol. Tadi dong cengar ni.
Eh, selawatan sih, ayo. Eh, oh, ini hemat juga ya. Mana jok bobo ini. Jadi, tak tulis di sopan kan. Ini menemani saya sudah lebih 10 tahun ya, Pak. Masya Allah, so, saya bagus-bagus. Gue ini yuk lambi ini kuntakan. Bagian seperti PR. Wassalamualaikum Muhammad. Selukum bato bato Indonesia rong banyak solo leole ayo moto selukum bato bato Indonesia rong banyak solo leole ayo moto. Diparingi berkah uripe sak anak putune. Amin. Ikhlas napa boten ki? Ikhlas. Nek cara wong Pakistan ngono ikhlas banget dadi ikhlis. Napa Bu? Ikhlis. Dadi ikhlas banget dadi ikhlis. Ireng banget. Ikhlis. Napa ora ngiring kok yen ora ngiring. Oke sing ngiring-ngiring yo. Ngiring kok yo ngiring Pak Lurah iki wae. Aman kok. Ikhlasan masa Allah saat itu ikhlas itu tidak ada muatan lain kecoba golek rindane Gusti Allah. Iku jan paringi berkah ana sing ndikake meneh berkah maca selawat anak putune dadi anak putu sing berkah-berkah. Amin. Sip apa sip? Sip. Cowok apa cowok? Cowok gandos. Ra lali. Jos gandos. Jadwal Putra Buana besok pagi jangan lupa di Tanjung Sari ya.
tanggal 5 Bandimus Borobudur. Iki kota iki wujud yo binong kene. Eh bolo dari kota. Tenang Pak, ngono wis di endek-endek iki ijeng nyang. Halo Bro. Iki salam lima Mas. Wah, ada sampean. Berarti los iya. Wah, ora Pak Kadus iki nantang-nantang ngene. Wis ndon kula wis kondian masalahe. Wah, wis ketak gowone iki ngono. Wah, gak iki kok Mas Wali loh. Nggih. Iki wong paling senior Pak. Kula guru lahir wis iso nemen. Maksudnya gue lahir dari kiai gue sama soalnya kalau gue kesinggung lahir tua aku tua mama ya sederhana kali ini pak zamrang oh kalau kaya masalah sih biar mama diundang lu kayak iso kaya jajal ya wes jan-janan pak Kadus nanti lagi nek sore kali Pak Kiai ditimbali Mbah Kiai Dir. Kok ditimbali bapane guna piye to? Gemrah gelem ya pesing tok nak sing tak kon ngaji yo iku. Iki kena ngici ya. Tak nek serban itu go menagon. Dijatone tak cetok. Ana sate ae. Dikasih saka Mekah. Nani, adik-adik. Orang kok pamer orang pimpinan tertarik, jadi duit dia orang gawe royal ngerti orang. Ya rombongan ini sobel ya rombongan ini. Selamat Komarno. Yang dia tutup saya islot. Rajat Rom. Dan lo sih jelas sih dengan urusan ini karo Gusti Allah dengan Uro. Ini jadi to tanggal itu lah lo diundang dari Bapak Singgih dengan Artos Niko. Aku keluar lah metune metu pasar gede sebenarnya. Pasar gede ini kok apa nih kok keplekan. Iya pak, ini ngikuti pak, orang wong itu, itu jad muslimuat anggap itu buku mata itu, jad koyo wong itu nyawi jam 10 awan ya pak, aku kan bakso ya jad udah ngilang ya kalau mikir, ini jad jadi kira ini mosok nek coro head kok wong itu loh apa nek coro orang gugur ya abar kabeh aku ini yang menarik mana pak, ngirikannya yang mati lu ya ada orang kangkung-kangkung dia jajarin jenengan wah, persis ini aku udah mau nyebak udah lagi boleh protokolnya kain kadang-kadang yuk sewu yang ngiku-ngiku ya melu traweh, melu Qur'anan ya melu sahur, gitu betul jam sholat lu badok bakso lu tata koni, kok nopo tuh sampe jahat lu ngapunten pak, ini musafir oh ya serah popo musafir, musafir ini kan tidak tidak betul lah masalah ini kudu nyaru nyaru dengan yang diurusan karo Pak Lurah kudu nyaru kan Pak Kadus kudu nyaru dan uang mulai itu urusannya gampang terus nggak terus pokoknya pulau lima urusannya bilang bilang pak tenang pak pulau lima yang metu yang tidak hiburan itu betul lomah di grup uang bodoh sami Gak pak, Pak Agus gitu sami-sami atau kok orang genjel barang enggak? Saya mesti nyata lagi sing botolis ado-ado ini nanya rombongan muslimat satu mudilan ngerti ini kulo lihat si mampir sholat lu jam rolas tau kulo sar mangkat pengajian nah mangkat yang lebih sering dia waktu pengajian di MTS negeri agak sedikit naik sedikit nah, tinggi liko-liko menurut saya nah ini ajeng mampir sholat apa ajeng bakat ya jembatan pake saking pundi saking sedayu mutilan kilo kekuatan wongnya 150% aku terus ngobat saya bukan masak ke orang puluh tak cerita nih kalau tak umum lagi tak dungani tak umum lagi ojo ngasih kundur gejoko wis dahar matuk orang nanti matuk orang sambal ojo ngasih kundur gejoko snek harus nokek jim kayak
matur nama beten menunggu terus katan alhamdulillah berarti kula ini senajan ora ketok disenengi uang alhamdulillah alhamdulillah senengi uang senengi gangkong barang sabutin gangkong ini sama gunung pulau barang pak gangkong ini banjat ini cilik ini gangkong ini ke jurnek gunung pulau itu orang tukang bakso barang bakul bakso bakso ini gede senengane pen tol ini cilik senengane Bung cerita, non pulau ni kau main, bung kajian orang api, ni tu kak, orang tak ngece sampaian, ni tu main biayi bawa, kotak itu kan, main kancet cilik, ya kan, ada kangkong si kecil lah sebenarnya lah pak, sama sama, awak nak beli bakso, bakso ni kecil sebenarnya, ada cilik, pasir teman, sekuat kok. Urusan karo Gusti Allah ini semangat sama ubanin diharap bakso kok keliwat kok lali yang nyarutan madu apa madu? Kudu sakar pedewi dan lu ngomong itu tak takonnya lah dan kan jutang karo ngomong tak goyak-goyak lu tak mandek kono kurang sih tak ditagih tak mandek Mariyati wongnya tak kok? Ndi wongnya yakin dia mesti tukang utang nek mati. Iya saya aku dulu duwe kok yo gedung rampunge dongri ditunggu. Aku ngerti. Ayo. Sing guri-guri kan yo mok main payu mbok hahang barang kok. Kok padha-padha ngeyo apa-apa yo tenan. Wes iki Pak iki urusane karo Gusti Allah pun rampung berarti dengan pun sah. Ning syaratte yo kuwi kudune nyaru. Ah, ayo mau aku kaget lho Pak Kadus nanti aku santai baik apa perang ngalek ngomong itu lah dari sampean atau Pak Kadus ini nih kalau ini nanti rondo lo dek nih gitu ngomongnya kalau Gusti Allah sing rakyat itu apa perang ngalek ini aku ngingkat di komunku dan gue pake suke kabarnya ketulah aku ibu sari ya saat ini saya urusan karo sport karo Gusti Allah di Ngapura Pak Milan wis apa niku akad kan karo Gusti Allah kok dosane sepira di Ngapura dening Gusti Allah Allahumma amin Allahumma amin sip napa sip sip cewocok napa cewocok alhamdulillah wah Pak sing ngunjung kok ketemu Pak kan karo Pak tenan ya jumbo mati apa Pak oh ora jumbo jumbo lagi lumayan mungkin lebih serat ke kota kadus ke silawat tadi wali royal cocok Allahumma salli ala Muhammad Rangkut ta'ayna yang sarukan Wali ta'ibat dan darofat iskan Fa'atahitu ila habibi Fa'ata yakan buwarikan Rangkut ta'ayna yang sarukan Wali ta'ibat dan darofat iskan Fa'atahitu ila habibi Fa'ata yakan
Isin urusane hablu minanas sepodo-podo menungso. Wah, kuwi akeh dosane tenan karo podo-podo menungso. Sing wedok ya akeh dosane, lanang kok akeh dosane. Nek aku gak yakin tetep akeh dosane wong wedok. Contone kula teko Widiwoto. Kok piye sing kae to? Iku ora. Ini Sri. Senang buruk kaya kok tidak harus dandur kok kak. Aku ini ngerti ya aku bener-bener. Aku kan udah bak sampe yang lu lho. Kok dunia tekor ngerti lo ngerti. Tapi kalima lho. Kalimat dek guru raya tapi kalima oleh lima lho. Ini kalian itu dinas sebagai guru raya. Ini Budi Sari. Budi Sari. Budi Sari. Oh, Gunung Sari, Gunung Sari. Ini saya kok lupa. Nanti kok, nanti nanti kok. Bapaknya topik juga. Kok mesti kiai kia? Sampai ada. Nanti toyong juga. Iya, Pak. Mas Pito. Mas Pito. Mas Pito. Mas Pito. Ya, karwan gini. Ini mulai serius banget. Pokoknya tempat sampeyan kok undang aku yang ngandek rugi jan. Eh, orang sehat sama aku. Pak Lurah ini udah setengah tahun loh, Pak. Itu Pak Lurah, eh Pak, Pak Agus setengah tahun. Kudu loh, kira ini. Itu so akrab, tapi segini. Kali mulai lupa dia kok kiai ini enggak terus kayak garam adi ini ujung itu kalau panggung patah kok eh masa Allah kok kok gak tas tiran-tiran eh aku kok beli ah rasa repot-repot kan wes sing podo-podo ya tempat jelas sing duwe dosa oke niku nggih sing ketemu marang sepodo salah-salah kata, terus-terus salah-salah langkah etika, akhlak kadang-kadang ke orang mantuk diseriki wong kadang-kadang orang jarak gini aku ngerti kayak penampilan wong itu udah kayak istri kok pak yora ayo gue kurang teko udah iya ini tua kok gondrong ngondong gue pernah mau ini ngondong ini ngacung gak dicek. Bu. Ya. Woi, Bu. Ya. Uwan iki wis tau, yo sing sine iki kok juragan iki kok bos iki. Bos Putra Buana pernah menang dangdut Kabupaten Magelang trofi Bupati 2019. Gila Bu Gatot. Jarene kene-kene Bu. Dangdut ini pernah menang nggih di Kabupaten Magelang tahun 2019 trofi Bupati. Corona nggih. Uwan iki yo pas corona nggih yo pas sowan nang Rasul kono. Ini urusan karo gondrong itu jan tak ketok blindis ana setengah tahun jan ra ono wong gak ngaji apa yang ketok ini gitu ini kula yo tak gondrong ki apa ayo kuwi kula bali kaji ki dadak nyusup yo jan kok ora ono wong ngaroh ati yo nek wong ngaroh ki ora ning minggu dunya kok ora ono wong gak ngaji kok tak ngene setengah tahun kok meneng angles. Oh, haiki ra gondrong masalahnya. Rata-rata kan begini, mohon izin Pak, mohon maaf, ini saya berbicara dengan Pak Kiai Jumar Said ya, oh ya, mohon maaf, seperti yang dipoto yang gondrong itu ya, oke. Honornya berapa? Lah. Aku yang beli RHS gitu, Mas. Ngerti Pak? Gondrong-gondrong ini laris, ngomongnya. Kalau sama KPR, yang Kiai Indonesia memiliki kok orang pati laris di gondrong. Insya Allah tambah pendir. Netro Pak Kadus, Pak Lurah, ini saya lugu. Netro Pak Lurah, gondrong berapa tuh yuk? Orang mantu yuk, apa yang ngotong iku jenengan? Apa yang menenek kali kalau nyamoni aku? Salah son mankuna fiki kasaballahu hisaban katsiran.
wa akhalaqul jannata birahmatihi. Ana telung perkara sapa wonge umatku sing gelem nglakoni telung perkara bakal digampangke usahane nang donyane nek mati fisake sedelo lan bakal lebokke swarga. Allahumma amin. Nang swarga purun apa mboten, Bu? Ning aja ning swarga sik. Utangi jejer koyo iki maning. Yo ora apa-apa tanggal nur barokah aja ning swarga sik. Allahumma amin. Tenang wis ati, lho. Utuli semondo yo ora. Nggih. Sekolah ning yo omah kan kumpat yo haji. Tak dungak sik matur apa mboten? Ayo aku apa-apa ngerti, wong tak terawang kok. Muka-muka do wis lampu-lampu kabeh yo jeger sulang engko ngerti lek kok ajang meneh karo yo ora aku ndak mangas kan to jenenge. Nek sekitar kudune piye karo aku. Nek bolo kan gawe tepalan standar lah. Jadi ngeri. Senyum saya sih kontrol sisi kok ora derek, Mas. Wah, lah 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 lah. Sing mau bengi kalau ketemu sapa iki? Sing bajar suling itu nggih. Endi? Oh iya, kan mau beli kamu bro. Ngotot-ngotot, ya lah boleh kirim, wow ampok film mau ya, ngomong tak nih rokok nanti aku lho nunggu diwai kok nopo grup nopo mawar, klub nopo mawar ngiri aku lho mesti mandok kabe ya lah aku lho ya bertalenta besok semua mau dikontrak oleh Kasima alhamdulillah iya ditakoni pak nomor transfernya apa pak? Dah, ganti aku ya jam. Member nih montri hati ganti ya ini. Montor-montoran nih masih kayaknya. Tapi kayak gak pusi kok. Ini ini. Ini ini. Wa makurna ya Rasulullah. Terus perkara ini pun apa? Si jitu timan haromaka. Yopui wong umatku. Sing gelem sedekah marang sepodo. Ini rasa nyeritake sapa-sapa, teko nyeritak ini iki mawon. Iki lho mboten. Iki nyuwun sewu, wedang iki wedang wong biyen kok. Ayo. Ayo, Pak. Ya, kok terus iki Mbak Kiai masuk ae. Ya, tadi ini lho, tadi cerita wis sampean nyeritake masa gagah ora usah nyeritake kapan-kapan teko sak iki mawon diceritake. Iki Kiai lho, masyaallah iki lho. Dinehi wedang 14 nek karep wong pakis patang tong. Dunia kia ini sekolah gunung ya toh dunia patang tong kia ini dianggap peluang wah tenang ini penjara ini jadi pak orang cetok orang ini ambil sodakoh nah kata Rasulullah orang yang gemar sodakoh itulah usahanya paling lancar nek sedo nek sedo yang saya uji bisa sedilo lan bakal lebok Yesu Allahumma amin. Sip napa sip? Sip. Cowocok napa cowocok? Cowos gandos. Terus sampai sini terakhir, bolok kentir. Ini ya, Sar. Ini saran atau lima, Pak? Tepuk, ini saya dulu. Ini Pak Kadus ini usaha kemanan kalau mau dikit. Korat tidak yang semeru loro. Itu Pak. Bu, bu, kok ada jodohnya jodohnya? Ini kau jodohnya sikit. Jadi dengan yang dinyai daharan sodakoan ini pokoknya rasa nacar. Maduk kamu beken. Kau didahar barokah. Hei, kalau misalnya Pak Kadus itu gak kiring tok gitu. Upomo kok jodohnya ke diri aja kundur orang kok. Paling Pak Kadus itu ngomong ke dan warga bu saya jadi karong. Orang kok mau dikiring si jiluru. Oke, Masya Allah kok wong pengajian kok kaya ngono wong sepitan ngene iki. Kira-kira kaya wong sepitan Pak Kadus nang kok. Nek ning pengajian biasa cukup snack. Tenan cukup snack. Ya, iki rak jan pol-polan iki lho betul. Nah, iki lho kong ini iki lho nek diciri kudu. Iki biasane nek kon dikalikan di Rasul, wong sing nang surga kok iki jeneng as-sakir. Dasar hati suka riwayat Imam Muslim. As-sakir qoribun minallah, kori kuminan nas, kori kuminan jannah, bagi kuminan nas. Mau sih sok takah kau yang bukuri, yo ku disenangi Gusti Allah, disenangi sepodo podo, nek mati meres bersuwargo, penyakit hilang alias meninggal. Allahumma, amin. Allahumma, amin. Mulu wong kiri kiri yang mesti positif, ngerokok sehat nabo beten, sehat orang. Sehat.
kula nek ana wong ganteng tegak ora ngerokok aliran sesat. Ya kan iki. Baik, dan kon itu urutan to Pak Dirga. Itu grup. Oh, berapa. Luar di. Allahumma. Yes, kok tak dengake panjang umur barokah. Wong nek barokah mang napa-napa doyan ya ora. Kare doyan sate doyan gule doyan kopi doyan digawani kopi yo gelem. Ate gerakas kok. Terus kabar terus. Nah, iya aku sing singungan sedih mriki aku mandak tek langsung pesen karo Pak Kadis iki. Pak Kadis, halo Mbah Yai, kula nyuwun kopi. Iki mulai buru-buru lho, Pak. Saya ngopi. Pecah nom karo ngopi. Wong cocok kaya mau kipis. Tadi nek ana wong lanang, nyuwun sewu kok ora ngrokok, apa nek jane aliran? Sesat. Ora ngopi, saya ya. Kok buang ini sesat kuadrat. Katanya orang bolangan tegak ganteng gue siji orang rokok lu orang ngopi telur adolan ala-ala yang mati. Kalau orang komik ini komik ini sunat kok belum kemana. Ini tolong ngasih oleh depan Kapolres saya izin Pak Pemdan mono. Dan saya ngasih di Bendopo Kabupaten izin Pak Bupati mono. Sudah mulai mulai RT dengan tas darah tinggi tidak rani. Apa ringan ini? Yo, kalau nanti kubur dia nggak mau undang semua kebumen. Pak Kiai saya mau mengundang ngaji, gitu. Besok Agustus tahun 2025. Kek tanggalan bikin kali. Kualitas pora. Jos. Cocok. Kene ngicin mesti ngicin. Niki berkah kula niki dadi suryah NU, dadi kenal wong kula berkah mulai ngurusi NU njur wong-wong kito. Apa niku? Yudho kenal, alhamdulillah. Maknanya begini ya bu, ibu muslimat ini kecuali biasanya ibu murah ketua muslimat ya, kepengurus tetap diikhlas lagi. Nanti anak cucu anda akan menjadi orang yang mulia. Allahumma Allahumma teman tadi ansor kanser atau dunga ke rari dimana ke rari akhirnya gue lagi nang jokong yang jok dan bulan itu cerita tipakis ini tipakis, yang terbaik terkoyok kemudian sat Kar, oke, kecamatan itu Satkar, ya, pesan ini kasih. Ini kok ketemu pulau kerjanya apa kan? Nah, pulau ini namun tani, Pak. Tani kok tak timbali, aku tak turun langsung siap. Ambok bumi akan siap, kurang mudur siap. Kadang-kadang kan, gue kakak mangkat. Terus saking, ini kalau dia, ya sepoko. Bahkan, gue anak imbar itu, kakaknya tentara. Mungkin kakak semua, Pak Kiai. Sehingga meluruh, kakaknya lebih setahun, betul ya. Kedatangan polisi tentara, alhamdulillah, tetap jajar tek hati tentara, si nomor lor tek hati polisi. Jadi itu tugas tinggal di Boyo. Dan berjoyo, Mas. Luar biasa. Ini jenis Baro. 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 Mungkin Pak Lurah ini, Bapak ini orang yang betul. Ini Baro kah? Orang di samping ini. Boleh acting hati orang kah? Orang berkain pun dia. Ini betul. Pak Kadus yang ngomong. Kulo dadi kiai iku ora mergo pinter. Lingun dan ora le mesakake. Iki agak dhewe ngisi kan iki. Kayane iki dondol saka Pakistan ya koyo dundang matur ora tak rago. Heeh, iki mesake wong gak iku keramas apa wis ampun ya kan. Asia pangkat bakal baik. Ya terus siap yo ora minggu siap. Asia. Kalau uangnya dong dunia, ini menggolek kawarasannya Gusti Allah. Mata apa betul? Ini loh bahasa saya ini kok iguyon, tapi terjemahannya ini masa luar biasa. Jadi sampai gesan lo ngalam dunia, iki golek nyuwun sifat Rahman Rahim Gusti Allah. Dan menurut aku, paringi apik kayu dine duit Allahumma. Mata orang. Ini dimulasi Gusti Allah sama sehat, diri song rokok, song duit.
Ini mboten dina iki sampean kok kepethuk pengajian. Iki lumayan apa mboten? Nggih. Weh, gune apa-apa lenggah ape keratak. Iki nek nganti antek 75 juta iki. Tenan, tenan. Apa nek gambaran kae larang meneh ya. Iki sing dicari ki Mas. Kira tau wae kira dadi cari wis cukup banget. Ben sing inter-inter lawan sing iso tukar karo tukar sepatu ben dadi cari. Nah kiai ben go sarung atau kurang. Nek kabeh ku nggowo apa kuwi? Atok dawa, sarung ora payu. Ih, Pak Kadus iki lho sarung ben go santri. Ana nek mesti piye, Pak? Mantan pondok. Iya, pondok ya. Tenang nih ah. Oke, dia buka-buka oleh berkai. Mohon maaf ya, Pak Kadus kali Pak Lurah ini nih sepetuk tek Pak Ola kaya Pak Kadus Pak Lurah gitu. Jangan santri tri gitu. Ini gak salah, ini gak kakak pur. Aman. Bu, tambahin kompes. Jam setengah enam gitu. Aku mau ke dijanjani kalau Pak Kadus, Pak Kiai, ngopo pesenane pun kulo siapake. Ngene Bapak iki, Pak. Pesenane apa Pak Kadus? Alah, alah, ngene iki lho, sego jagung. Aku Pak Kadus, aku seneng tak greh kok siap. Apa kok kene wae tenang tenan Bu. Aku lho mboten. Wis, Pak, kok dahar meneh Pak Mas. Aduh, kok dahar meneh tenang tenan. Kok saiki kok lungguh sama saiki? Boleh ya, Pak. Tata susu deh. Tuk timan haram maka gelem sotakoh marang sepodo podo. Sebenarnya hadis sokeh riwayat Imam Bukhari Muslim. Wong sing ngeri sotakoh asakir kori bumi Allah, kori bumi nanas, kori bumi jannah. Pak Ibu Minara, sing ngeri sotakoh seneng karo Gusti Allah, disenengi. Seneng karo sepodo podo, disenengi sepodo podo. Tanek mati khusnul khotimah blebusu penyakit ninggal Allahumma amin. Nek Quran ini fa amman ato wa taqo wa sadaqo bil husna fasano yasiruhu lil yusra. Kula niku tahun 90 mondok ing Gajo guru kula batur pindah ke Rejoyo tahun 96 tamat. Terus kalau wansul hikmat barang tahun 99 duwe bojo dah tahun 2000 alhamdulillah. Wih, lihat udah uyak karo wong-wong. Wong iki kok jenenge iki. Nek wong nek urip ora ngutang iki jan koyo ora sehat iki. Jangan kudu diutang. Wong iki dhewe ora kudu kok sedhela. Nggih, nggih, nggih. Nah, oh, ora. Kok mau ni Pak Kadus ya titip apa nek panen apa ni lomba muni cok titip mboten Pak. Nggih mboten. Nah, besok ini besok saya besok Jumat pagi ya kuwi mau ngaji di BKK Jawa Tengah direktur-direktur utama. Kuwi wong berarti antare kuwi iki lho Mas. Nek ora kiye kualitas ora wani. Nenek mama sudah seperti kulino. Eh, kali ini nih. Fa'amaman akto wakarko soko ya fa'amaman anakun tewo. Iku akto memberi sodako sosial sopoman. Watangko dasare takwa sopoman. Wasodako bilhusna dan membenarkan atas. Anakun itu kebenaran dari Allah kan. Halen soko Allah. Fasanu yasir yusro bakal digampangake usahane nonggunane lan akhirati. Adalah anak ikon sekolah siap. Anu ya dek, mbak, mas, sama kuliah siap. Bisa muni 100 pembingkulong 10 euro. Siap, alhamdulillah. Untuk mondok siap, kurang derek bapak. Mondok siap, ngapal koran siap. Yuk, itu berkaya kok. Berkaya cok ahli so. Allahumma. Amin. Ya, kurang ikutin rumah di pondok pesantren. Pondok pesantren kita ya berbutatiin duit sekolahan. SMP dan SMA Al-Albaq Boarding School pimpinan Kiai Haji Kanjeng Umar Sahib. Halo, apa kau bocor aku? Terus, terus. Kita ini.
iki wong bakone wong platik tetak lho. Nggih. Wong ana kae bang kuning ana cah 5, iki baru 5 tahun ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang sudah baru datang. Alhamdulillah. Saya tanya, kenapa kok mondok nang Pak Umar? Kulo anake kepengin kados kados jenengan. Aku yo ngene. Iki Pak Kadus. Iki Pak Kadus Pak Kadus. Pak Kadus Pak Lurah ya wong mulya-mulya, ya apa? Wong dalemi rupa panganan. Tenanan, dadi saiki wong iki, ya kan ora bener kok ora panganan. Nek jenengan bisa dulur kula seneng ora. Nyete Pak, nyete barang sampeyan ngelakuin rasane mboten kok. Jadi ini kelas kelas mesti kelas ini pak terus ini nyangoni hal seperti ngaji rasa seorang popo disusul ke tenang kok ini tak atur dia kulo ini orang yang ngomong bedagus santri kulo rasi jilur ratusan SMK dan SMA Al-Alfa Boarding City pimpinan Ki Haji Marsyad S.Pir. M.Si. Memang saya sekolah begini. Cuma nanti itu bohong ini sekolah ini. Mohon yang nggak tahu. Alhamdulillah. Tak gratis makan 2 kali tiap hari selama 6 tahun S.Pir. Dan S.Pir. Tepuk tangan. Yang golek nanti di sana nanti kesetik gue. Nah, Allah tenang-tenang. Guru rampung meneh, kok ora meneh istimewa meneh. Tak gratis ora usah bayar SPP, SMP dan SMA selama 6 tahun. Tepuk tangan meneh. Aku kaya tepung ini. Menurutnya kiai tipis roti. Kayak obahan kok yo. Ya nari-nari ini barat, apa dia tipis raja orang tuh. Terus rata-rata ke Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo. Ada saking Malaysia yang takkan balisnya perpanjang bisa. Terus, terus. Ngopo sama ini kok muda lo, ini. Mondo dan kulo, kulo kepingin anak kulo kados dengan Allah Umar. Amin. Dari upin pipit lah Malaysia. Siap. Siap. Ini kulo ini orang yang ditabus. Ini oke, kulo yang manggil karena bujur kulo ini kan Yaya. Kenapa bu? Yaya. Erol, om itu kok seri-seri yang ngobrol. Om Armoni Mbo, Armoni Jigo, Armoni Yaya, Armoni Mama, Armoni Nanu. Sakarpe kok yang bujur-bujur Dewi. Ini oke, ini bapak, ini saya ibu-ibu yang mulia ini manggil jenengan ayah, bapak, nopo bapak. Bapak. Jangan arman gelopo ora masalah. Ning sing penting aja manggil jenenge. Ngerti ora? Nggih. Sampe dusuk gedhe nek manggil jenenge. Contone, mat yo dhuwite. Apa mau? Hebat kok ya. Nek gedhe ya. Ju, yo dhuwite. Nah, ana kasih lalu iki. Kasih lalu iki. Tahun 19. Sudah pasti ini loh. Lo kayak orang ya. Oh, kenal sama mana suara? Weh, ikon kok pada saat. Kok kapan-kapan tidak menunggu lo? Tidak. Oh, menunggu lo kan ada sih kering bucol kan. Ya Allah, kadang-kadang saat ini kan sudah takut itu belok situasi gitu betul dengan itu saya cuma di rumah jalan nggak paling paling nih saya udah ngomong mangi gitu pagi kita ditakut nih kamu nopo nih mas Kiai lo kamu kondo kamu turut tiap oke kelas pintar lo ngatur sak lo tak kirim seket sak alhamdulillah alhamdulillah pulau mumpung urip tenang eh ini sudah mumpung pulau itu lo kami ini nari ngaji dulu Pak sih sebenarnya ini gupe nih mon. Nanti rahmat mungkin. Apa di sini? Tas kondo. Alhamdulillah.
Saya kaya ngomong gak pakai isin jelok-jelok iku ya kemang. Alhamdulillah. Kulon ini ingat berjumpa sekitar kilo kabeh bos kan santri. Alhamdulillah. Dan dulu kan kalau kasa inti telu setengah akan boleh telu bino ko lima kilo. Lalu saya bino itu loh bos akhir utangan diri. Masuk nama betul. Mumpung ijek do uwek do penono NU, do penono agono atau kurang termasuk invest anak yuk di pondoknya di sekolah yuk sampai aku suis tulis di sikos wow yuk, guru nanti sikos ini contohnya Pak Kasinten, Mas Mali Pak? Pak Kasinten hal ini yang ini? Tanggulano yuk sudah mana Pak? Manggung apa-apa? Nek kalau kan Pak, kali pembahaku sih Pak unik ini, bawa lah kenaikan Pak Kiai masuk pegun. Kalau naik, berapas. Oh, tanggulah nong. Oh, saya ikut won. Gak yuk? Cacere ni ku. Walah, mama sih kerja si Lono. Tanggulah nong tu, ah, enggak itu barat ini tu enggak tu. Alah, alah, saya ini dari kecamatan Kudinus ni. Nah. Bener saya ini aku kecamati yang nganu kalau aku podo-podo di anak Adam apa kakak-kakak kok aku orang di studio lucu yang podo-podo anak Adam betul gini lho Pak iya ini lho panggilan ini kiurah kiurah ini ki jadi kan mulio ini kibayan sambil kan nonton lho wah uangnya ono apa kok lihat wah wis rampung tekan Pak Kadus Pak Bayan nggih orang satekan Pak Lurah nek yo nek wis doa dadi bayar wis rubuk kabeh apa meneh kabeh iki sama kabeh dadi nek mondoke wong anak ini mau terima program apa Quran nulun nabi mawon menang pagar Nusa se-Indonesia oleh medali perunggu se-Indonesia luar biasa tekan. Angkanya ini orang karangnya sendiri. Ya, sudah keluar siji uang ini kan, Su? Telekom Lio. Ini juga akan bakal terhibat di Temanggung. Rata ngomong sama mesti kenal. Iya, mesti kenal. Ini kalau di Magelang ini, di dua armada, di sini gue sendiri. Udah garam, gue ibu ya, Pak Nijin bingung. Kalau yang sudah lah, karena kalau Sopo sih bisa nyukir, tak ada kondisi. Sopo sih ngomong, gue mobil. Kan ngomong, kan ngomong itu, Pak. Sugir itu kan apa-apa orang yang bisa nyukir, orang yang mau ngantuk, nggak beh itu kelas saya, kalau yang ada satu Sopo sih ngomong, gue mobil. Lalu ada Pak, kan bisa Pak Kron aku di apa? Belum gue elet, gue mobil, aku tuh angkutan, gue mobil gigi itu ya bisa juga. Wah, kalau kelas papa ini saya pimpin. Lah, cocok ini. Ah, ini kunci. Dia ngerti, mundur. Langsung iso. Saya sudah lihat ke kanjeng. Kanjeng, 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 pasar gede, pasar gede, pasar gede. Oh, mau di mobil, ya itu Pak Gagah, esok Pak Gagah, mikir. Ini masalah SIM, oh gampang, kok tuku dewe. Loh, ini mumpung saya jombek, ini mumpung saya lupa, dosa. Oh, yang mau kiri, yang mau suku. Nah, jadi ini kalau dihitung, Pak, kayak Pak Gaya, ya kan, ya kan. Aku mimpi gua, loh. Kami mau itu dengan jenang kota, atau ngeheng, gua roh, ini berbumbu ini lah, no, kenapa? Yo saya menjelaskan saya tadi mau mulia suge-suge mau mulia mulia duwe apa-apa yakin biar kayak nalika lahir dan orang duwe apa ada Pak Kasih kan tadi, tahun kita kasih 12 setengah hari biar nalika apa-apa dengan kayak kelambiran bumi mula-mula nani kota wak minggu saat nomor ini bener aku biar sopan ya saat mau sudah ini ayo lahir berarti apa lahir berarti apa-apa rah ngerti apa-apa rah bisa apa-apa laras nomor laras bapak-bapak sangat tulis sampai kok lahir
wis ngerti garane pegar lahir. Garane rumput kok. Iki wong dhewe. Oh ya, apa iki? Kok ora tuku kok bungsu jemit iki? Mondok nang njur. Anake. Oh, mondok sing tenanan. Dadi yo duwe salon ning yo iso musik iso ngaji, matur ora. Ngono kuwi. Nek ndelok bathike kan mesti ning ngene iki. Dadi jangan kudu sik. Apa kesan? Sebagian ojo ngasih sodako kok ngenteni sugih payah guru ngantik sugih mudar tenang kalau kak sini lah kurasa ngenteni sugih itu datar selawi ewu ujur 500 ewu itu kak selawi sekarang mangkat beres ngono aneh ngenteni sugih orang sugih sugih ayo ibu-ibu ya mau sugih ya orang dia kan sugih buat kan sugih orang sugih mesti sugih turi putih turi turi putih di tandur mengkampun aku ono cleret koyo mlo mongkiro kambang yo opo Allah sayana Muhammad turipo ditando
mlebu panganan-panganan oleh ilmu bondo dunyo kaweruh edukasi napa kemawon jenengan iso terus napa terus ane tro ibu-ibu jenenge godho kuwi mbah panganan ramen priyo guyu wis pokoke sedulur ra sedulur sapa sing mlebu oleh mangan matur ora nek ono sing suroyo siji nang ibu-ibu kuwi ya ora panganan iki apik toplesi dikencengi ana ora sing kuwi ada karo diplaster barang itu kadang kene jikuk teh masyaallah jan kaya karo ya gak kuwi kartu operasi lupa dan ide itu amuramu aman rantai Sri ono meneh panganan enak ya toh model toples ini kan modelnya toples sembelenduk kaya rondo ya pernah terus kadang-kadang tangan kira iso mlebu saking cinte gitu betul anjur arep jikok piye kari kong dasar ini tadi terungkap gak kali barongan orang pangan tak senengi, ya orang kurona amat mandang sebelah ya pak wih, masya Allah wadahnya gede dibuka ya kebak tripping cuman ngasih deh ini kok ini ya gelem mulai tak pun jadinya is sodakoh los terus apa terus ikon pak kadus gitu wih, wih, ikit pak, wih, cintek ramok ketakang ngera percaya, tenang, tapi pilih ngera percaya kalau misal gue aku harus sholat nanti ramah dong, aku nyikir-nyikir gitu ini yuk kuih, tuh kasih yuk, angin buka kuih ini saat ini jenani panganan sopa-sopa juga, ini betul mungkin daharani Pak Bupati, daharani Nyon Sewu, Ketani, Pak Lurah, Pak Kadus, Pak Lurah kodoh-kodoh, terus bedinya kok kilahan, wih biasa terus nopo terus malah wong kini daharani, wih kedong panen babu sama umum ya kurang iwak-iwak angus, kurang iwak penanam yuk-yuk kan bener kok itu kejuwe sih rokok ya keju sih emang tujuh lah mas asibu belum sarungnya melas muka-muka panjang umur barokah amin urip dhewe riyane mati ibu bapak saudara sekalian yang saya menyayangi termasuk dengan invest yang paling larang anak kon ngaji kon sekolah jadi dengan ojo gampang puas ini dengan tadi RT ojo ngasih lah aku RT anakku cukup RT orang ini Pak Kadus, utuh putrane dadi lurah utawa camat. Niki Pak tak dongake Pak Lurah putrane Pak Lurah dadi camat utawa bupati. Allahumma amin. Kaya sedulur kula Magelang, mantan wakil apa mantan bupati dua periode. Iku bapane lurah kok jenengan. Ya toh? Pak Sumono putrane dadi bupati dua periode. Alhamdulillah. Bahasanya begini, mumpung ijen nom, ijen kuat nyambut gawe, bahasa kasar mereka mumpung ijek iso apa ini bergurau bahasa kasar begini bergurau ini masih dengan apa yang kerja ini yang penting halal gembiayani anak minimal ini loh yang penting dari wong mulia anak tekan SMA utawa anda terus saya lihat dari luar Pak Kadus atau kaur Pak Pegawai Negeri Tentara Polisi kiai bro syaratnya saya minimal SMA karena ini buat kita kan nanti selesai SMA iso ketambah gini kakok garang ngaduk apa ngaduk? Bukan dan pulau ini tak sediani pinter ngaji, pinter sekolah kita 6 tahun paling betul ngaji ini paling kuat kan Fatul Mukim dan Alfiah Ibn Malik itu sudah Aliyah 1, 2, 3 kemudian bawahnya lagi itu nama SMP dia adalah Fatul Korek kalian Umriti dan Soraf kemudian bawahnya lagi pertama gitu niko Jurumiyah kalian Syafinatul Najah matur atau betul 3 tahun SMP 3 tahun SMA minang ini orang aku lihat nombong-nombong cinta akreditasinya B nilainya 8,5
ono tepuk tangan buat dia. Kalau begitu ketemu harus kontrol dari kepala keluarga. Sudah mulai lahir itu, Guin ini harus mulai tahun rong yang beratnya saat ini hampir 23 tahun. Itu masih C. Bermain masih baru 5 tahun. Langsung B. B itu rek rong biji walu setengah hampir rong betul. Hampir rong betul biji walu setengah. Sama yang cewek anu biji 4 setengah. Tidak walu setengah. Alhamdulillah. Kalau ini ditawarin, ada yang lebih nopo apa dia? Ampun an, kalau kamu mau nembi, maksud kamu kan? Iku sih menilai ini kurang busa-busa pak. Oh, maksudnya dia itu harus nginep di hotel, dijemput dan sebagainya. Kudu ngerokok, kudu ngopi. Kok orang ngerokok, orang ngopi yang tinggal mati. Ini kalau dia apa no? Iya. Kalau dia Pak Roni, dirawat kira-kira ini? Yang suka saya lihat. Orang, lihat kiri, lihat dikit. Gak sih, nah kayak itu aku sih mulai beli. Muka-muka pari juga. Anak ini udah ngasih yuk. Jadi sekolah. Eh dibujuk orang. Eh dibujuk. Iya itu nih, alah 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 alah. Orang dibujuk tenang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dasar tak takon ya, apa dasar kurangnya apa, dasar ganteng-ganteng, kuning-kuning, bos, nih kayak sama tubuh ini kok laku gak, selarang-larang ya ini tempat tubuh ini laku gak kalau sama